Okay. Tahniah hari ni saya ingat Dr. Siti very excited. But very important, business ni kena excited. Kalau you tunjuk plan, you tak excited kan? Orang yang tengok plan yang you tunjuk tu, dia menguap lah, habis lah. Habis. Kan? Zahid tunjuk satu plan baru-baru ni. Secara apa tu TikTok ni, orang tu terus sign up. Belum jumpa lagi. So it's very important lah, very important. Kita tunjuk plan dengan penuh excitement, penuh excitement. So Dr. Steve tadi kata tentang orang buat pelaporan ni, actually bagi yang ikut weight management, saya tak pernah tolak sesiapa, kan? Tapi kalau you tak buat reporting, saya tak tahu. Saya tak tahu dan saya pun tak tanya, sebab saya ada banyak sebenarnya. Saya ada banyak yang buat slimming program daripada Terengganu, daripada Melaka, daripada Kuala Lumpur. Ada satu couple tu saya tak pernah jumpa dia pun. Tak pernah jumpa dia. Dia dapat tahu pasal saya melalui kawan dia yang ikut program saya. Kawan dia ikut program saya, jadi turunlah 15 kilo. Dan dia duduk di Terengganu, dia terbang ke Kuala Lumpur untuk jumpa saya di pejabat saya. So dia datang bawa isteri dia sekali. So they followed and they slim down 50 kg. They look very different. Habis orang Terengganu jumpa dia semua tanya dia, dia sakit ke? It's always like that. So Amway ni produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kalau kita dengar atmosphere drive tadi, semua orang perlu tak? Antara tempat yang paling berhabuk adalah dalam kereta. Siapa naik kereta cuci kasut? Kau jijak tai ayam kan? Kau jalan merata, kau agak-agak ada tak terjejak tai kucing ke? Ada agak ada dah kan? Cuci tak? Siapa pernah cuci kasut? Naik kan? Naik buat tak tahu, buat bodoh je. Sebab tu kalau kita dari sini pergi Parit Buntah tak ada rasa. Tapi you drive daripada sini ke KL, sampai KL tekak sakit. Kalau ada anak kita, anak kita penat. Sampai ada bunyi. You know why? Because aircon. Dry air and it's causing problem. Actually problem. Sebab tu kalau aircon, kalau tak ada air treatment, no good. No good. Kalau you tidur 6 hingga 8 jam, one third of the day. Kalau umur you 60 tahun, 20 tahun you tidur. In your room. Wrong. In your dirty room. Dirty heart in dirty room. Betul tak? Okay. So dalam Amway, you masuk, you beli sweet shot, you beli tembak tu, beli ubat gigi, all paling-paling murah. Tapi sebagai pendekar Amway, you mesti ada niat daripada sekecil-kecilnya sampai ke sebesar-besarnya, semahal-mahalnya. Apa produk paling mahal Amway? Berapa ribu? 5 ribu. Rumah berapa ribu kalau rumah beli? 100 ribu. Kita hutang juga kan? Kita hutang juga kan? Kebanyakan orang beli juga rumah. Beli juga rumah. Akhirnya beli juga rumah. So rumah okey lah, boleh sewa pun kan. Zaid dulu kata nak sewa, dia beli rumah. Lepas tu yang ni is your lungs, paru-paru kita kan. Dan ingat tau, kita dalam kereta selalu, kita selalu pergi seminar kan, jauh jalan. So yang kereta ada, saya siapa kereta yang tak ada atmosphere drive, saya tak mau naik. Aduh, jangan marah melawak je. Saya peduli apa, saya naik je. Tapi bagus lah kalau you challenge yourself. Challenge yourself. Saya tadi terfikir balik, saya tengok saya tengok marketing plan yang ditunjukkan. Kita semua tahu kan plan ni kan. Berapa income tu? You tengok yang perlu ada sini ialah structure, betul? Structure dia 6 ke 3? 3 saja. 3 saja. 3 saja. Satu adik kamu. Kan? Adik kamu yang degil tu akhirnya dia masuk juga sebab kau punya doa makbul. Makbul bibi. Baik-baik. So kalau you nak kacau dia, hati-hati. Dia ni makbul bibi. Silap dia doa kau, pensan kau. So one is your adik you. And then yang kedua ialah kawan yang yang sama jahat dengan you, kan? Buat jahat, buat baik sama-sama. Kita semua ada kawan yang buat jahat, buat baik sama-sama. Kita punya spouse pun tak tahu kita punya jahat, dia tahu.
Ha, dia tahu. Itu you panggil dia tu, so masuk. Yang satu lagi, along the way you akan jumpa orang. Kan? Kamu akan jumpa orang yang memang nak punya. You rasa pelik sangatlah orang ni, nak sangat bisnes ni. You akan jumpa. Dalam MBA ni kita jumpa dengan orang, kita akan jumpa dengan orang macam ni. Strukturnya tiga. Income-nya RM16,000. Dan bonus hujung tahunnya RM40,000-RM50,000. Ini perlu, perlu ke kita bina dia 21%? Perlu ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Yang you perlu ialah bina diri you 21%. You nak jadi emerald, you kena bina 3 leg. You nak jadi diamond, you kena bina 6 leg. Dan seterusnya. Kalau you nak dapat 16,000 dalam MWA, you tak payah buat semua ni. Ini saya duk fikir tentang slide ni je, Fifi. I took this slide ni, saya tengok baik-baik. Eh, buat apa ni? Tak ada apa-apa lah. Saya tak ada orang nak jadi didi bos saya. Tak ada, tak ada, tak ada. RM16,000. Okey, kita buat sikit. Saya buat cepat hari ni. InsyaAllah 11.30 kita balik. Eh? So, income RM16,000. Ujung tahun RM49,000. Senang cakap, RM15,000. Pendapatan siapa RM15,000 ni? Who gets income RM15,000 a month? Jusa. Jusa. Eh, Jusa tak ramai tau. You tahu tak di KKM, saya jaga kementerian dulu, punya banyak, apa, 54. Mari, Doktor, nak cakap sikit. Eh? Nak cakap sikit, Datuk. Tak tolong, saya dah 10 tahun dah kat sini. Tersangkut, lagi 2 tahun nak pencet, tak naik Jusa. Kita cakap Jusa C tau, bukan Jusa A. Jusa C. Tahu tak Jusa apa dia? Anyone? Jawatan Jusa, what is Jusa? Jawatan utama sektor awam. So sektor awam, highest is Jusa. Jusa pun ada ABC. ABC. Lepas A ada apa pula? Turus. Turus pun ada? Turus ada, turus satu, turus dua. Ini saja ceritalah, atas-atas lagi kan. Dan kalau turus, gaji dia sangat besar. Bila dia pencen, dia dapat full pay pencen. Dia seorang je dapat. Orang lain semua tengok je. Kalau diamond, everybody. Penoreh getah dapat, konduktor bas dapat, Samsung kurang asam dapat, suri rumah dapat. Nampak tak beza dia? Ha, nampak tak yang mana piramid? Nampak tak yang mana piramid? Kita set goal kan? Set goal, pejabat set goal. Office kita set goal. Goal siapa tu? Bos punya goal lah. Kau buat lah, kau dapat apa? Baguslah, kau ada goal. Eh, tak ada goal nak kerja macam mana? Kau tak ada goal, get out of my place. Something like that lah. Kan? RM15,000. Ha, kita ambil doktor je lah. Doktor masuk kerja, RM3,000 lah. RM3,000 plus. Sekarang ni. RM3,000 lebih lah. Gedebuk-gedebak, tak balik tidur kat rumah, tidur kat hospital, tidur kat bilik mayat, dapatlah RM4,000 sebulan. Bila gaji doktor RM15,000? Setelah. Bila boleh dapat RM15,000? Berapa tahun? 20 tahun. Kepakaran, yes. Ha. Daripada ada rambut sampai tak ada rambut, daripada ada gigi sampai lurus gigi, daripada rambut hitam tinggal rambut putih, gaji tak sampai RM15,000. Bersih. Bersih. Dia tak tahu jabatan lain, tapi itulah saya tengok. Kau kerjalah 15 tahun, 20 tahun, dan makin lama tenaga makin kurang, makin lama penyakit makin datang, komitmen makin besar. Anak-anak dah besar. Kan? Anak kecil-kecil kita timang-timang. 20 tahun lepas tu anak kongsi rokok dengan ayah dia. Ayah, rokok kau dah habis? Ayah punya dah habis tak kejap. Macam pernah tengok pula. Terkejut aku. Ingat mak, anak dengan ayah kongsi sejadah ke apa ke. Jangan marah. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Apa nak jadi, tak tahulah.
Tak apalah. Siapa makan cili dia rasa pedas. Bila boleh dapat? Ni soalan ni. Kan? Kenapa saya ambil slide ni? Saya ambil satu slide je daripada marketing plan. Sebab slide ni saya tengok, tak payah bina orang. Ha, kita nak jadi diamond, kena bina 6. Kau tak ada 6 DD, kau tak boleh jadi diamond. Tak ada 3 DD, kau tak boleh jadi emerald. Itu sebab susah nak jadi emerald. Tapi untuk dapat 15,000, siapa nak 15,000 sebulan? Cuba bayang kalau kita semua 15,000 sebulan. Wow. Ha, tak adalah kereta buruk kat depan ni. Minta maaf, minta maaf. Ha, aku turun kereta kan aku tengok. Kesian dia. Daulah-daulah aku ni kesian. Macam-macam je nak kereta ada. Ada tingkap tak tutup pun ada. Bukan tak mau tutup. Tak boleh tutup. Spring putus. Cuba kalau saya turun-turun tengok. Semua parking. Volvo, Mercedes, BM. Wah, DD. BMW. Dahsyat DDG. Saya tak bagi impian. Saya tak suruh anda jadi triple diamond. Itu cerita lain. Saya cerita sekarang ni, you all boleh dapat RM15,000 sebulan. Tak payah banner DD. Banner structure saja. MW dah tunjuk. MW sekarang sangat murah hati. Bagi PTB, bagi BFI, bagi BBI, bagi bronze insentif, kan? Consistency insentif. Masya Allah, masuk jadi ahli dapat voucher RM120. Apa lagi you nak ni? Betul tak? Kenapa kita tak menghargai? Yang kita kata bersyukurlah. Orang yang bersyukur dia buat sungguh-sungguh. Orang bersyukur dia datang meeting. Macam anda ni, kan? Sebab tu kita tak kisah. Satu barang saya datang meeting pun tak apa. Tapi kalau anda datang meeting banyak ni saja, tapi anda quality, memang kita rempuh bagan serai. Betul tak? You tengok ni. So saya tanya, gaji siapa? Kalau anda dapat RM15,000, bila anda dapat RM15,000? Bila anda dapat RM15,000? Kalau anda kerja, bila anda boleh dapat RM15,000? Ada kamu belanja RM5,000 sebulan? Tak ada kan? Kita ni duduk bagan serai tau. Bagan serai, kita bukan duduk Kuala Lumpur, Metropolitan. Kan? Kita duduk bagan sarai. Bagan sarai. RM5,000, kaya tau. RM5,000 tak habis kan? Tapi income kita RM15,000. Maknanya kita boleh RM5,000 lagi boleh buat simpan untuk rolling business. Tak adalah susah nak beli atmosphere drive. RM5,000 boleh beli berapa biji? 3 biji. 3 biji 1000 PV terus pergi Hanyai. Kapung-kap. Betul tak? 3 biji terus pergi Hanyai lah. Semua orang ada kereta, cerita dekat dia betapa kotornya kereta kita. Kau masuk kereta, kau tak cuci teh ayam yang kau jejak tu. Sampai dia menangis kau cerita. Lepas tu dia beli. Lepas tu cakap dia nak bayar berapa kali. Ay, sombong, ada RM5,000. RM5,000 pakai. Kan? Sewa rumah, gedebuk-gedebak. Kan? RM5,000 rolling, RM5,000 simpan. Kalau RM5,000 simpan, setahun berapa banyak simpan? Kalau anda buat yang ni, structure, kan? Cari adik yang taat. Sami'na wa'ata'na, adik yang taat. Abangku terjun longkang, aku terjun longkang. Yang ni, cari kawan yang sama jahat. Carilah siapa-siapa saja kat dunia, minta Tuhan, tolong Tuhan bagi seorang. 3 orang structure kau boleh dapat ni. Setahun simpan RM60,000. And then hujung tahun, anda ni tiap-tiap bulan yang ni tau. Ni yang hebat ni. Yang ni, capai dan buat tiap-tiap bulan. Yang perlu ialah 2 je. Anda mahu, anda kerja sekeras-kerasnya. Anda tumbuk meja kerja sekeras-kerasnya. Itu yang jenis kau tak nak next, kau tak nak next, kau tak nak next. Tiap-tiap hari buat. Tiap-tiap hari buat. Orang letih, aku tak letih. Cakap. Aku ada impian. Aku nak RM15,000 yang MW janjikan. Sebab kalau kerja, 30 tahun kerja baru dapat RM15,000 kalau nasib baik. Kalau tidak, tak dapat. Tidak, tak dapat. Dia perah je kita macam perah tebu je. Kan? Betul? Kalau tak percaya, anda cuba-cuba yang dah kerja 10 tahun lebih kan? Cuba-cuba resign tengok. Dia kata apa? Boleh belah lah. Percaya orang lebih handsome daripada kau lagi. I tell you. They don't care about your life. Sebab tu Roti Siti kata, bila orang kata kapal kita, tanya dia, dia bayar bil kita ke tak? Dia tak bayar bil kita. Adakah orang begitu susah hati kita buat MA? Tak ada. Dia susah hati, dia duit tak ada.
Soalan pertama daripada Dira tadi. Masalah besar kita. Aku ingat masalah negara apa. Oh. Tiba-tiba dia pun naik apa-apa. BLR apa semua. Ha, bil api, bil elektrik naik. Ini macam nak hentam kerajaan aku je. Ha, dahsyat pembentang kita malam ni. Dia bawa negara. Masalah besar kita ialah kewangan dan masa kita tak ada. RM60,000. And then ingat tau, hujung bulan you dapat. Itu yang Zaid dapat, yang Fifi dapat hari tu. Ini simple ni. Ini adalah langkah pertama nak jadi pahlawan Amway, iaitu Founders Platinum. Jadi Amway, jadi Founders Platinum dulu. Anda dah boleh jalan tegak dekat kampung dah. Kan? Cuba bayang dekat Beriah, tiba-tiba orang serendah Saimah ni beli Honda Accord. Tak ramai orang benzan. Betul tak? RM5,000 kau dah boleh pakai Honda, kereta okey punya. Kan? Kereta okey punya, sekarang memang boleh. Maknanya kau ada RM110,000. So macam mana nak buat RM110,000? Kejayaan ni nama dia kejayaan awal. Jangan pakai kereta buruk lagi. Tukar kereta baru. Itu je. Janganlah beli Mercedes. Ha, sebab anda belum jadi Emerald and above. Platinum dah boleh pakai kereta baru. Kereta baru saja kalau macam Saimah mana orang ingat dia curi duit mana beli. Ha, orang kata kat dia macam tu. Sebab manusia ni memang suka interpret. Kan? Kau pakai barang emas, dia kata kau barang emas tipu. Aku pakai jam emas tipu, dia kata jam emas betul. Dia terbalik. Ha. Rumah. Mungkin kalau skala saya Founders Platinum mungkin tak payah beli rumah. Tapi pergi sewa rumah mahal. Ha. Duduk orang kata, "Wih, hebat dia duduk. Banglo lot, bayarlah." Boleh bayar apa? Kan? Tak apalah. Emerald sok beli rumah. Eh, kalau you tak suka dah rumah tu, sewa rumah lain pula. Pernah dengar tak? Kau ingat aku duduk kat belakang tidur? Telik, mata nampak macam pejam. Pejam tu bukan apa? Feel. Telinga capang dengar. Ha. Jangan kata kat aku. Pendidikan anak-anak. Saya ada seorang kenalan. Dia bodoh je. Meniaga pasar malam je. Tapi dia berjaya sampai jadi jutawan. Anak dia dihantar international school. Bapak buta huruf. Anak international school balik cakap berabuk. Kita ingat dia orang balik London. Tak ada. Bapak orang kampung yang meniaga pasar malam je. So when you have money, anak-anak you selamat. Percayalah. Sebab kita hidup untuk anak-anak kita. Tu yang bising kat dalam. Dia bukan tahu apa. Kau tahu dia tanya aku apa tadi? Tolong. Fiber tu apa dia? Masa kau cakap ni pasal dia. Fiber tu apa dia? Fiber tu serat. Tapi serat apa pula? Serat tu sayur lah cakap. Oh, sayur. Apa produk pertama Amway? Ui. Aku jawab LOC. Kedua? Ah, jangan banyak tanya. Budak-budak, dia bukan bodoh, dia lari, dia dengar. Dia dengar. Kau tahu apa dia tanya lagi? Susah sangat ke nak jadi diamond? Habis kenapa Abah tak jadi diamond lagi? Budak macam ni bila cukup umur esok, dia cakap atas pentas ni power. Power. Percayalah. Sebab dia daripada kecil, dia dah tengok benda ni. Mak ayah kita. Kan? Mak ayah kita ada satu je. Sebelum mak ayah kita pergi kan, apa yang kita nak buat untuk mak ayah kita. Mampu tak kita? Kita tak payah tanya. Tak payah tanya. Kalau mak kita, ayah kita masuk hospital, tak payah panggil. Kan? Hey, adik-adikku semua, mari cepat. Chip in, soal RM2,000. Tak payah. Inilah peluang kau nak berbakti, berjasa. Kan? Sebenarnya saya pernah ustaz. Ustaz dengar ustaz kata, duit yang kita ada tu, duit ayah kita. Betul? Duit yang kita ada tu, mak kita punya duit. Mak kita punya duit. Kalau kau faham ni, tak apa. Kau tak faham, tak payah faham, tak apa. Faham marketing plan ni malam ni. Sebenarnya. Tak payah fikir-fikir. Tak payah tanya. Tak payah. Satu hari esok, kita akan sakit masuk ward. Dah, anak kita bertengkar. Siapa nak bayar ni? Ha, tu seorang daripada anak kita kata, itulah dulu ayah dah kata dah suruh buat Amway. Tapi kita tak fikir lagi. Family kita. Seronok-seronok dengan isteri kita jalan-jalan. Sebab, bila buat Amway ni, dua masalah selesai. Jangan cari masalah lain, tolong. Dua masalah selesai. Satu, masalah keuangan selesai. Yang kedua, masa selesai. Sukati nak pergi mana.
Suka hati nak pergi mana? Allahu Akbar. Suka hati nak pergi macam mana? Pergi macam mana? Saya akan pergi umrah 6 bulan ini. Doakan saya. Saya pun doakan kamu juga. Saya ingat tau semua ni. Semua ni saya ingat. Barisan depan, semua saya nak gambarkan bila saya tak ada esok. Barisan depan ni ada tak ada? Ada lagi. Tak ada, tak ada. Sekejap je saya pergi kan. Founders Platinum lah. Yang saya cerita ni Founders Platinum. Kalau anda ikut program Dr. Siti Go Didi, anda akan 21 bulan 9. Tajuknya bagi jadi je. Fight je. Saya tak ada orang. Eh, bukan bina orang. Aku dah cakap tadi dah. Pergi cari orang je. Bina structure je. Dia tak payah jadi Didi. Mana ada Didi? Tak ada Didi. Awak Didi. Awak yang jadi Didi. Itu sebab kita buat program hatnya. Kita nak latih orang. Kalau 10 orang bawah kita, 10 orang bawah you, pergi hatnya. Apa maknanya? Tiap-tiap bulan, 10,000 PB. You 21. Betul tak? Eh, bukan 100 orang lah. 10 orang. Tanya dia, you pernah pergi hatnya tak? Pernah. Bila you pernah pergi? Masa saya kecil-kecil dulu. Hatnya dah berubah dia. Jom join. Kan? Pergi jual barang ni. Bagi cukup 1,000 point. 1 year. Itu sebenarnya. Tujuan saya buat tu. Tujuan saya buat tu. Supaya orang bawah kita semua bergerak. Semua dapat pergi hanya sama-sama. Net ni network marketing. Multi-level. Multi-level. Asas saja. Guna jual servis. Guna sikit-sikit sampai sampai barang yang paling. Beli kena beli. Kalau kau beli rumah kau tak beli yang ni, dosa kau. Yang ni kena beli. Rumah RM500,000. Ini RM5,000. Bayar bulan-bulan. Senangnya. Ada kredit kad kan? Guna, jual. Jual mesti bisnes. Jual lah. Jangan tak jual. Saya pun jual. Kan? Saya pun jual. Jual. Pergi masjid bawa asiha. Masjid paling senang nak jual asiha. Orang perempuan payah. Kami senang. Kan? Ada yang batuk-batuk tu tanya. Ada-ada. Ambil dah batu sauda, ambil dah. Wow, semua. Semua cakap Arab. Ya, ada lima, al-kurma, al-al. Yang tu dia suka sangat. Kau jangan buat aku bawa kuih bulan kat masjid surau. Kau kena halau nanti. Betul tak? Ada tempat dah. Amway pun pandai. Amway cerdik. Mike Dong pandai. Bila pula Mike Dong pandai sebut batu sauda? Bila pula dia pandai sebut? Tapi dia tahu bisnes. Bawa habatus sauda pergi masjid, jual, orang beli. Orang beli, jangan bawa air tebu, bawa habatus sauda. Senang jual. Kan kotak dia cantik? Cantik tak kotak dia? Cantik. Bulan puasa elok nak makan? Patut kita buat pertandingan bulan puasa ni. Siapa jual paling banyak habatus sauda? Dulu saya suruh buat pertandingan, siapa jual body key paling banyak? Ini benda-benda yang kita boleh buat. Servis, ni punca dia. Okey, yang dapat founders ni kena servis. Servis, jangan bergaduh dengan downline. Servis dia sampai dia lembik. Servis macam mana? Servis dia buat apa yang kita takrifkan sebagai extraordinary service. Dia kata barang tak ada malam, esok bagi pergi. Macam tu cepat-cepat pergi. Saya tak mau lama kat sini. Sponsor STP. Tapah marketing plan. Pergi belajar kat Dira, dia dah pandai. Masalah negara dia bawa tadi. Aku dah risau dah hari ni. Siap kita. Lepas ni kita sign parti mana nak join. Demo. Ini je untuk dapat 15,000 ni. STP. Meeting yang anda buat hari ni. Anda hebatlah anda datang hari ni kan. Jangan kita hangat-hangat tak ayam. Hot-hot chicken shit. Jadi shit nanti. Kita kena istiqamah. Sebab tu kita kena doa supaya kuat iman kita, kuat amal kita, baik hati kita, istiqamah meeting kita. Istiqamah kita dalam MW. Jangan tiba-tiba kubur tak bertanda. Mana pergi, kubur ada, tanda tak ada. Seminar, mentor, very important. Very, very important. Kalau anda close dengan upline sini kan, kalau close dengan Zaid, close dengan Fifi, close dengan saya, Dr. Siti, you selamat. Kami bawa anda di jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Kalau tidak, anda bengkok-bengkok, anda jatuh dalam longkang. Sebab anda takkan berjaya untuk fokus. Sebab tu ada kita buat weight program supaya boleh berjaya, boleh fokus. Sebab tu kita ada buat Go Didi, Go 21. Kita ada sistem. Siapa cakap Didi tak ada sistem?
Kita ada BTC, di mana kita congkil bakat-bakat baru. BTC kita congkil bakat-bakat baru. Ni semua lahir daripada BTC. Betul tak? Sini ada ni yang lahir daripada BTC. Yang mesti buat, anda kena berubah. Kalau anda tak sanggup berubah, tak boleh buat ini. Senang ni. Ini MW, bukan cerita jual-jual. Jual-jual lah, pergi jual pun balik senang. Kan? Ini cerita lain. Business MW ni business apa? Orang dulu kata, oh MW, oh. Business MW is a leadership business. Business kepimpinan. Anda pemimpin yang hebat, baru anda boleh naik. Ha, yang main-main. Kalau anda bukan pemimpin, anda tak boleh. Sebab tu kita latih diri anda untuk jadi pemimpin. Naik atas bercakap. Naik atas bercakap. Cakap dulu. Cakap sambil buat. Cakap sambil buat. Marketing plan. Berani cakap depan orang. Demo. Berani tunjuk depan orang. Kan? Buat keputusan. Dan masa itu sangat-sangat penting. Sebelum kita sakit. Adik-beradik kita sakit dan sebagainya. Boleh tak? Boleh. Okey. Eh? Mudah-mudahan malam ni malam yang sangat panas. Eh? Ni lepas ni sembang show ke 11 balik ni. Okey, terima kasih. Tahniah. Assalamualaikum.